Channel balik lagi di sini sama Asia. Hari ini Asia akan spill full aksesoris untuk Veloz dan Avanza. Nah, di situ sudah ada yang nungguin Pak Martin yang akan menemani Asia hari ini. Halo. Halo Asia, baik. Oke. Nah, hari ini di sama Pak Martin yang akan nemenin Asia untuk spill aksesoris untuk Veloz dan Avanza ya, Pak ya. Ini Avanza jadi Xenia juga sebenarnya. Oke. Nanti udah jadi dua-duanya langsung nih. Jadi yang kan kalau Avanza sama Xenia itu muka depannya yang berbeda. Ya. Tapi yang bagian lainnya semua Avanza yang ada di Avanza ini Xenia sama. Kecuali yang ada tulisan ya, kayak silplate samping, itu ada tulisannya dan kita bikin juga khusus buat Xenia. Gitu. Oke deh, berarti kita akan spill dari yang mana dulu nih Pak? Maunya yang mana dulu? Kita start dari Veloz aja kali ya, karena banyak banget Pak yang fans of Veloz itu banyak banget. Oke, karena mobilnya laku ya? Iya bener banget. Apa nah ini, yang Pak? Udah kelihatan ini kemarin banyak yang minta request, bikin dong fog lampnya yang versi Thailandnya. Oke. Ini udah jadi. Diwujudkanlah langsung ya, Pak ya. Zoom. Sesuai permintaan. Iya. Nah, ini ada versinya warna karbon. Oke, warna karbon. Nanti kita akan ada bikin warna chrome dan warna matte black juga. Berarti akan ada 3 ya, Pak ya? 3 warna. Oke. Nah, untuk yang ini udah ready dan sudah bisa dibeli. Udah bisa dibeli juga? Iya, offline maupun di marketplace ya, Pak ya? Iya, benar. Siap. Nah, ini kemarin banyak yang nanya, kapan nih keluar DRL-nya? Kan kita sempat 2 bulan yang lalu kita kasih spill-nya gitu ya. Nah, ini sekarang udah ready dan siap dibeli. Sudah ready, siap dipasang. Untuk bawelin Pak Martin nih. Ini mungkin kita nih Nyalain yang bukan lampu sennya kali ya. Oke, biar kelihatan DRL-nya gimana ya. Siap. Udah nyala belum sih? Udah ya. Oke, sudah nyala nih, Pak. Nah, itu putihnya tuh. Oke. Ganteng ya jadinya ya. Dari jauh ganteng dan keren banget, Pak. Nah, nanti sekarang saya nyalain lampu sennya yang sebelah kanan nah, biar kelihatan. Lampu sennya nih, sahabat Oto. Tuh. Wah, nggak cuman kedip-kedip, tapi dia nyambung style. Nyambung dengan ini nih. Iya, benar. Keren banget. Keren banget ya. Iya, di depan jadi gagah banget sih, Pak. Nah, nanti ada apa lagi di bagian depan? Kita lagi bikin grillnya. Oke, front grillnya. Grillnya ada 2 versi, nanti tunggu aja kalau udah siap, udah ready, nanti kita kasih tahu lagi di video berikutnya. Oke, ada video. Grillnya yang model ganti, aslinya dicopot. Pasang grill kita, ada yang sistemnya yang tempel doang, dihiasin pinggir-pinggirnya nanti jadi keren banget ya. Oh, jadi ada dua versi nih. Tungguin nanti aja. Tapi masih rahasia. Iya. Yeah. Dan yang gak kalah pentingnya apa ada tuh? Di crank guard pasti. Iya, yeah. Teman-teman pasti udah punya tuh yang udah nonton YouTube, yang punya mobil Veloz dari tahun kemarin harusnya crank guard udah banyak yang udah punya pasti nih. Pasti pasang karena terpenting ya, Pak iya, ya. Iya, paling penting. Paling penting. Dan crank guard ini bisa dipasang ke Veloz, Avanza, Xenia. Tiga-tiganya bisa dari pasang. Buat ketiga bisa juga nih. Iya, benar. Nah, kalau yang ini cuma di Veloz doang nih. Khusus Veloz berarti, khusus, Pak. Khusus. Oke. Sekarang apa lagi, Syah? Dari samping lagi, Pak. Dari samping ya. Sepertinya di pintu ada yang baru tuh. Di sini dulu ya kayaknya, kita dari sini ke sini. Okay. Nah, ini spionnya, mirror covernya. Kita ada versi yang matte black, chrome, sama karbon. Okay. Bedanya dengan cover spion yang orang lain, yang sebelum desain-desain sebelumnya, mereka polos. Okay, iya, kalau kita kasih line aerodinamis, biar aerodinamis gitu. Nah, ini yang matte black ya, Pak ya? Ini matte black. Oke. Nanti karbonnya kita ada di mobilnya Avanza. Oke, ada di Avanza nih, tapi nanti tunggu dulu, nonton sampai ending makanannya. Terus, ini udah ready juga, udah jualan juga dari tahun kemarin kan, udah itu. Mungkin teman-teman yang kayaknya yang lama-lama, kayaknya mereka udah pada tahu ya. Oke, kita spill dari yang baru-baru aja. Yang baru-baru aja kali ya. Yang lama-lama mungkin nonton di video sebelumnya. Udah pada punya kayaknya malah. Nah, ini handle outernya, covernya. Kemarin agak telat keluarnya, sekarang udah keluar dari bulan lalu. Ini ada versi karbon juga, ada chrome juga, ada warna matte black juga, dan ada tulisannya nih, all new Veloz. Oke, tetap ada tulisannya ya, Pak. Iya, jadi nggak salah. Iya, benar. Takutnya ambil mobil orang nanti
oh ternyata Xenia, ternyata Avanza. Bener-bener, karena mirip emang. Iya, iya, jadi kelihatan all new Veloz. All new Veloz nih, gitu. Nah, ini yang banyak yang nanya, kalau Matgat udah tahu ya, pasti udah kemarin udah ya, ada udah ya. Iya, udah nih, Matgat. Ini crossbar, kapan keluar, kapan keluar? Crossbar, untuk Veloz yang nanyain. Banyak banget sih, Pak, bener yang nanyain di Instagram juga. Ini akan keluar sekitar akhir bulan 7. Akhir bulan 7, berarti dan 1 bulan lagi lah. Iya, kemarin masih waktu kita ada sampel. Ini sampel yang udah ada yang terbaru. Kemarin masih ada problem sedikit, jadi kita improve dulu. Kita improve, baru kalau kita make sure sudah oke banget, udah ready untuk jual, baru kita jual. Sudah layak dan sudah perfect baru dijual. Iya, jangan kita jual barang yang asal jual. Bener gitu loh. Bener banget, seperti itu Sobat Otto. Tunggu perfect dulu ya. Ini bulan 7. Bulan 7. Akhir. Akhir sebulan lagi bentar lagi. Buat teman-teman, buat teman-teman sahabat Toto yang mau bisa kontak. Iya, tim sales kita. Di bawah. Iya, bisa pre-order. Iya, benar, bisa pre-order loh sahabat Toto. Apalagi ya, Sia ya. Ayo, Pak. Sini, Sia. Oke, sekarang kita masuk ke interiornya sahabat Toto. Nah, ini panelnya. Oke, ada warna karbon. Panelnya nih. Ini warna karbon ada, warna matte black juga ada. Oke. Terus warna glossy piano black. Oh, piano black. Berarti ada tiga juga ya, Pak? Ya, ada tiga juga. Kalau ini teman-teman udah tahu ya, fast charging-nya. Iya, untuk new Toyota, dia kecil begini, kita sudah ada juga. Ini bisa untuk Veloz, Xenia, Avanza. Terus Veloz, Xenia, Avanza. Corolla Cross yang oh, baru. Okay, terus mobil-mobil Toyota yang baru, rata-rata dummy suite-nya kecil begini. Iya, benar-benar. Nah, ini kita udah ready. Oke, okay, udah ready. Dan ada berapa slot itu, Pak? Dua slot ya? Ini dua slot, Type C dan Type A. Oke. Kalau mau handphonenya belum ada Type C, kita ada Type A juga. Oke, dua-duanya Type A ya, Pak. Iya. Nah, ini ada sama kayak gini panelnya yang warna karbon juga. Misternya. Iya, biar kelihatan racing. Iya benar. Lebih mewah juga. Iya, lebih mewah. Nah, ini ada juga warna wooden, ada warna wooden. Glossy black juga, piano black. Oke, wooden, glossy black sama karbon berarti ya, Pak? Iya. Ini buat cari yang phone holder, kita sudah ada. Nanti kita akan tunjukin di mobil Avanza ya. Oke, phone holdernya sudah ada. Berarti phone holdernya bisa untuk Veloz juga, Pak? Veloz bisa, Xenia bisa, Avanza bisa. Oke, yang penting yang terbaru ya, bukan yang lama. Oke, yang terbaru yang penting. Nah, yang lama juga kita ada. Oke. Udah ada. Terus apa lagi ya, Sia ya? Tenang aja sahabat Otto, semuanya bisa masuk untuk semua mobil. Oke, Pak. Kalau ini udah tahu ya. Udah, masih udah pada tahu nih semua sahabat Otto ya. Silplate. Tapi kita ada yang versi baru, Sia. Versi terbarunya lagi nih, Pak, door silplate. Apalagi tuh? Banyak yang minta, oh yang ini terlalu kecil, mau dibikin gede sampai sini. Oke. Kita bikin. Dibikin juga, diwujudkan lagi. Sebelah sana, kita kasih lihat. Oke, kita lihat ke pintu sebelah sana. Yes. Tuh. Nah, langsung diwujudkan sampai pinggir-pinggirnya sahabat Otto. Sampai segini gede nih. Gak cuma kecil gitu doang. Dan ini udah dirancang khusus buat Veloz, Avanza, sama Xenia. Sudah dirancang khusus ya, Pak ya. Benar-benar. Benar. Jadi lebih menutupinya lebih banyak spot ya, Pak ya. Iya, benar kayak gini. Oke, kita jadi lebih mengamankan juga sahabat Otto. Nah, di belakang pun juga bisa seperti itu. Jadi gak cuma kecil di situ aja, tapi sampai pinggir-pinggirnya juga. Anti lecet klub deh kalau kata anak-anak zaman sekarang. Kalau naik kan begini ya? Iya, banyak yang lewat situ. Kalau anak kecil kan begini ya biasanya. Benar. Nah, udah nggak kena lagi deh. Nggak mungkin dia injak di sini. Lebih ke atraksi sih itu. Jadi dia pasti injaknya di sini nih. Iya, betul. Nah, ini ada instrumen panel-panelnya juga. Oke, ya. Ada instrumennya, Pak. Ini ada di AC, di controller AC-nya juga. Ada 4. Kita sajikan dengan warna karbon juga, warna wooden juga, dan sama warna piano black juga. Oke, ada tiga juga. Ada tiga juga. Jadi tetap merasakan ini belakang pun kemewahannya apa ya? Yes. Dan ini bisa untuk Avanza, bisa untuk Xenia, bisa untuk Veloz juga. Oke, Avanza, Xenia, Veloz. Yes. Terus kalau karpet kan mungkin teman sahabat Toto udah pada tahu ya, Matgat karpet. Iya. Kita ada lagi nih silpit belakangnya sih. Khusus untuk Veloz kalau ini. Khusus untuk Veloz kalau ini. Iya. Jadi kalau mau bawa barang, naikinnya di sini dulu baru naik di sini. Rear door sill ya, Pak ya? Iya, benar. Jadi ada tumpuannya. Jadi pada saat kalian masukin barang berat, tumpuannya kan biasanya di pinggiran sini. Jadi dia enggak mudah lecet ya, Pak ya? Benar. Gitu. Dan bikin stylish juga ya. Tulisannya akan tertutup enggak, Pak? Kalau tertutup.
Nah, ini kita tutup tuh. Tuh. Gitu. Jadi mewah juga. Ya. Iya, benar-benar. Tidak merusak tampilan juga sama Toto. Terus kita ada yang ini, kalau aslinya warnanya matte black. Oke. Okay. Kita sajikan dengan warna karbon. Warna karbon, Pak. Iya, benar. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ada karbon, ada chrome. Ada karbon, ada chrome. Iya. Oke, jadi nggak cuma matte black aja ya, Pak, ya, yang iya, aslinya ya? Iya, iya. Jadi ya, lebih mewah lagi. Nah, ini kita lagi bikin. Belum jadi, tunggu ya tanggal mainnya ya. Tunggu jadi. Berarti masih banyak nih untuk Velos yang masih on progress nih, sahabat. Banyak, Toto. Banyak sekali. Ini yang pasti. Terus grillnya, terus interiornya masih kita yang panel-panel di pintunya juga lagi kita develop. Terus nanti ada yang sesuatu yang mungkin menarik banget di dalam mesin. Di dalam mesin, Pak? Iya, di dalam mesin. Kan kita bikin yang bawah. Iya. Banyak yang minta request yang bagian atas. Yang bagian atas. Di Velos atau di Avanza nih, Pak? Avanza, Velos semua bisa. Oke. Tunggu tanggal mainnya aja. Itu masih secret project. Oh, masih secret. Jadi ada di bagian mesin ini. Tapi yang penting mesinnya tetap aman, sahabat Toto. Yes, yes, gitu. Yes, yes, yes. Itu. Pasti semua sahabat Toto yang punya Avanza, Velos, kalau lihat itu jadi pengen beli. Pasti ya, Pak, ya? Ya, garanti jadi pengen beli. Nah, gak kalah fungsional dong pastinya, Pak. Iya dong. Iya dong. Nah, ini nanti kita bikin hitam, siap. Okay, atau chrome, okay. Nanti kita bungkus nih. Tulisan, masih on progress juga nih, Pak? Iya, masih on progress. Nah, tapi tulisan Velosnya tetap kelihatan. Oke, tenang aja. Tulisan Velosnya tetap terlihat ya, Pak, ya? Yes, yes. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terus kita pindah ke? Pindah ke Avanza. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, siap. Nah, kalau Avanza ini lihat ya. Oke, okay, Pak. Tadinya ini kosong. Iya, tadinya kosong. Kita bikin nyambung. Nyambungnya, tapi kebetulan kita bikin list warna merah, nyambung dengan ininya waktu kita injek rem. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Benar. Nah, ini kita tambah lagi ornamen ini, dan ini kelihatan kalau dari jauh mewah banget sih, Cak. Pas iya, lagi malam atau pas lagi nyala lampunya mewah banget. Kalau malam warna merahnya pop up ya, Pak, warnanya iya. Gitu. Jadi dia nggak tenggelam kalau pada saat malam nih. Iya, benar. Jadi nyambung. Tadinya lampunya, kan putus nih. Iya, benar. Ini keren banget sih. Ada warna chrome, ada warna karbon, ada warna glossy. Satunya glossy black. Oh, ada tiga warna. Tiga warna. Jadi kelihatannya dia sebagai pelengkap ya, Pak, ya? Iya, biar jadi apa ya? Makin jadi keren deh pokoknya, Pak. Jadi kayak Velos. Jadi kayak Velos. Velos kan nyambung tuh. Iya, memang lampunya nyambung ya, Pak. Nah, kalau ini kita bikin sambung dari Auto Project kita punya. Kita sambungkan lah. Terus ada di sini ada mufflernya. Oke. Okay. Mufflernya itu bisa juga dipasang di Velos sama bisa dipasang Xenia juga. Terus ini ada garnish fog lampnya, bumper mata kucingnya ya. Ini dibikin ada warna chrome, ada warna karbon, ada warna dua warna yang ini. Chrome sama karbon, Pak? Iya, chrome sama karbon saja. Nah, ini kebetulan yang karbon ya, Pak, ya? Yes. Terus di belakang ada spoiler, tapi spoilernya lagi kita roba desain. Oke. Nanti lebih keren, lebih ganteng lagi dari ini. Lebih perfect lagi yang pasti. Iya. Banyak revisi-revisi sampai perfect ya, Pak. Ini auto project. Kalau desainnya kurang sip, mendingan kita nggak bikin. Bener. Kalau kurang serak, kurang kelihatan ganteng, kita nggak bikin. Ini kita udah bikin cetakannya, tapi kita nggak akan rilis. Kenapa nih, Pak? Karena kurang serak. Oh gitu. Kita dibikin ganteng lagi sampai serak lagi nih. Iya, nanti akan ada versi yang desain baru, harusnya lebih ganteng. Tapi masih lagi. Rahasia dong. Masih rahasia. Masih rahasia. Jadi Toto, lupain yang ini. Lupain yang ini. Karena serak katanya. Kurang ganteng. Kurang ganteng. Nah, ini di samping seharusnya dia sama Velos, tapi bedanya hanya tulisan. Tulisan, kalau ini Velos, ini Avanza. Iya, kalau mudguard-nya juga bedanya di bagian belakang sama bagian depan juga beda. Jadi mudguard-nya ini hanya cocok untuk Avanza dan Xenia. Kalau Velos hanya untuk Velos. Oke, khusus Velos. Ya. Oke, kalau ini bisa Avanza untuk Avanza dan Xenia. Kalau Velos hanya Velos saja. Iya, dan ini nanti kita lagi bikin sasketnya. Oke. Sama kayak ini. Oke, berarti akan dibuat persis ya, Pak? Persis, nanti dipindahin di sini. Nah, ini akan kita pindahin di sini dan jadinya kelihatan seperti Velos nantinya. Oke. Warnanya juga matte black. Matte black juga, Pak? Ditempel di sini. Oke, mantap. Mantap ya? Mantap banget, Pak. Keren ya? Dari
belakang udah makin keren, samping pun juga kelihatan keren. Kita jadinya bikin keren jadi mirip-mirip seperti Veloz, okay, biarpun nggak mirip 100%. Okay. Terus ini mungkin teman-teman yang punya Veloz ada listrum nih. Nah, dari ujung sampai ujung. Ini bawaan aslinya ya, Pak ya? Bawaan asli, okay, bawaan asli mobil. Dan Otopro yang kalau yang punya Xenia, yang punya Avanza itu tidak ada listrumnya. Okay. Nah, kita hadirin juga nih. Dihadirin juga. Khusus nih, buat Avanza dan Xenia. Khusus untuk Avanza dan Xenia, iya, nih. Iya, iya. Oke, listrumnya nih sahabat Oto. Dari sini loh, dari belakang. Dari sini sampai depan. Sampai depan. Iya. Jadi kelihatan lebih mewah sama kayak Veloz. Iya, kelihatan lebih mewah. Terus ini Sya yang nggak kalah keren Sya. Tadi kan ada warna matte black, ini ada warna karbonnya Sya. Oke, itu matte black, ini karbon ya Pak ya. Mm-mm. Dan nggak kalah keren lagi, lihat nih. Ini dan ini ada perbedaan ya. Iya, betul. Ini sangat originalnya, beda, ini versi Auto Project. Oke. Lebih terang, ada sequentialnya, bisa jalan. Ada sequentialnya. Tapi ingat, ini nggak bisa dipasang di Veloz. Oh, ini nggak bisa dipasang di Veloz? Iya, karena ini dudukannya beda yang Veloz. Okay. Dalamnya ada dudukan bautnya yang nggak bisa dipasang. Tapi Veloz ada khususnya lagi dong, Pak? Veloz kita belum bikin. Belum bikin. Yang tapi kita bikin akan ini. Ada? Maybe kita lihat, okay, teman-teman ada banyak minta nggak? Lihat dulu permintaannya deh. Iya. Nanti kita survei marketnya. Oke. Okay. Tapi ini udah bisa, ini bisa untuk Veloz, bisa untuk Race, bisa untuk Rock, bukan Veloz, sorry. Bisa Xenia, untuk Avanza, Xenia, Ras, Terios, Race, Rocky, itu bisa semua. Oke, mantap Pak. Mantap ya. Mantap banget. Cuma Veloz doang yang nggak bisa. Oke, cuma Veloz doang yang nggak bisa, iya, kali ini. Terus ini kita lagi bikin project sama cover DRL juga kayak gini. Oh sama Pak, oke. Ah, oke. Tapi belum jadi. Belum jadi, tunggu ya, efek lagi. Mungkin bulan 8 gitu deh. Oke, 8 awal. 2 bulan lagi lah. 2 bulan lagi. DRL-nya khusus untuk Avanza. Khusus untuk Avanza. Nah, yang enggak suka DRL kita ada juga covernya. Oke, fog lamp cover yang enggak ada DRL-nya apa ya? Yes, ini cuma begini doang nih. Dia enggak cover semua, tapi kita bikin yang lebih manis lagi, oke, cuma covernya di sini. Ini yang karbon ya, Pak, kebetulan ya, Pak ya? Karbon, kita ada warna chrome juga. Ada jadi dua juga warna. Oke, ada dua. Iya. Terus apa lagi ya di sini ya? Kalau engine guard-nya sama ya. Crank guard. Ya, crank guard-nya sama. Okay. Terus nanti yang saya bilang tadi, Cak. Oh, yang rahasia di dalam di itu. Di dalam mesin ada lagi. Ada lagi, tapi belum boleh di-spill ya. Iya, boleh-boleh, belum boleh. Boleh dulu. Apakah akan biar pada penasaran. Grill, Pak? Hah? Front grill. Ada. Ini nanti kita bikin full chrome, kita okay cover. Full chrome. Ya, jadi ada bisa bikin glossy black juga nanti. Okay. Jadi warnanya nanti matching sama ini nih. Iya, benar-benar. Kalau ini kan warnanya ya agak mati ya, ya bener, warna bener hitamnya. Tapi kan nanti kita bikin glossy black sama full chrome. Okay. Tergantung selera sahabat Oto sih. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Kita apa udah di dalam. Dalam ini kebetulan interior Veloz sama Avanza itu berbeda. Oke. Okay. Tapi kalau Avanza sama Xenia harusnya sama. Oke. Okay. Nah, beberapa aksesoris yang interior ini tidak bisa dipasang di Veloz, tapi bisa dipasang di Xenia nantinya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, tapi ada beberapa juga yang bisa dipasang di Veloz, dipasang di Avanza, dipasang di Xenia. Contohnya ini. Oh, ini salah satunya. Contohnya yang tadi di setir. Yang panel steering ya, Pak? Iya, contohnya ini. Oke. Okay. Ini semua bisa dipasang di Veloz, Avanza, okay, dan Xenia. Phone holder. Oh, phone holder juga bisa ya, Pak? Iya, phone okay holdernya keren banget ya. Tuh. Oke, okay. Dan ada slot untuk chargernya juga. Yes, total. Yes. Jadi nggak ngerusak charger ya, Pak ya? Dan kuat sekali. Iya, benar-benar. Anti jatuh-jatuh. Anti jatuh-jatuh klub. Dan ini dibuat khusus ya, Pak ya, bracket base ya, Pak ya? Iya, benar. Bracket base ini dibuat khusus dan tidak ganggu hazard juga. Iya, tuh, tidak ganggu hazard nih, sahabat Oto. Tenang aja, nggak usah khawatir. Nah, ini kita ada panelnya juga di sini. Ada tiga warna juga. Okay. Sebelumnya warnanya seperti ini ya, kurang okay, lebih ya. Iya. Hitam seperti ini kita lapisin dengan warna karbon, warna wooden atau warna piano black. Oke, ada tiga warna juga ya, Pak. Ada ya? Tiga warna juga. Terus iya, ini panel shifternya. Panel shifternya ini ada tiga warna juga sama. Ini bisa dipasang di Avanza dan Xenia, ini bisa dipasang di Avanza dan Xenia. Oke, oke, oke. Di Veloz beda, Pak. Veloz beda. Oke, okay, Veloz beda. Dan ini enggak kalah penting, Sya. Tuh. Nah, cup holder. Problem cup holder di mobil Avanza adalah ditaruh di AC. Iya, ditaruh ya di AC.
Kalau kalau ngopi panas, yang suka panas, baru jalan setengah jam udah dingin. Udah dingin bener. Jadi ini cup holder khusus dibikin untuk Avanza dan Xenia, dirancang khusus nih. So. Dirancang khusus untuk Avanza dan Xenia ya, Pak. Yes. Sangat keren kan? Iya. Perfect fit. Fungsional banget sih, Pak, benar. Yes, ini kita taruh kunci. Apalagi kalau nyetir sendiri. Iya, benar. Penting banget, apalagi kalau ada anak, apa segala macam itu juga. Benar. Jadi gak kececer kemana-mana ya, Pak ya. Nah, buat yang mau beli ini udah ini semua udah ready. Udah ready nih, Pak. Sudah. Sudah bisa langsung dibeli. Sudah. Oke, mantap nih sahabat Oto. Terus kita ada juga pedal gasnya nih. Oh, ada pedal gasnya nih sahabat Oto. Nah, pedal gasnya yang lebih sporty, warnanya silver, merah, hitam. Silver, merah, hitam. Iya, ada tiga warna. Tiga warna. Nah, jadi sudah bisa dipasang untuk Toyota yang seperti Avanza, Xenia, Veloz, Rush, Terios, terus Race, Rocky, itu universal. Oke, universal masuk semua ya, Pak? Ya, pedal gas mereka universal semua. Oke. Gitu. Nah, kalau USB sama ya, kayak Veloz, Veloz juga bisa pasang juga. Kita lagi mau bikin panel-panelnya nih, Syah. Oke, akan diramaikan lagi dengan panel-panel ya, Pak? Ya, di pintu, di amre, di amresnya, di sini juga kita akan bikin. Nah, Syah. Saya saking banyaknya lupa nih apa yang kita bikin. Saking banyak ya, sahabat Oto. Yeah. Karena banyak project yang lagi kita bikin juga, kayak HRV. Avanza belum selesai, Veloz belum selesai. Terus yang udah selesai, Expander juga belum selesai. Nanti akan banyak lagi deh. Nah, ini kita bikin panelnya, Sya. Oke, akan dimewahkan lagi dengan panel-panel. Iya, ya, jadi mewah-mewah kayak gini juga nih. Masih on progress tapi, Pak ya? Iya, masih on progress. Berarti di pinggir, bukan cuma di depan doang, tapi di pinggirnya pun juga ya, Pak ya? Di pinggir, di depan, di belakang. Sampai belakang. Jadi semua spot merasakan kemewahannya. Iya, ya, benar. Oke, terus, gak cuma di depan aja. Kita ke belakang mungkin ya. Okay. Saya ada satu yang ingat di belakang. Oh, ada yang baru diingat nih di belakang nih, sahabat Oto. Coba kita jalan ke belakang. Nah, ini yang nggak suka bagasinya mau yang lebih keren lagi, Syah. Oke. Yang mau keren, ini kita pakai trunk tray. Jadi kalau bukan keren ya, fungsional. Why? Kenapa? Ini trunk tray ini dia pinggir-pinggirnya ada seperti lebih tinggi gitu dari nggak flat. Iya. Jadi waktu Asia pakai Avanza ke pasar bawa ikan, bawa barang-barang bau ataupun baju, Asia tinggal taruh di sini yang mengandung air, nanti airnya nggak akan tumpah. Oke, jadi nggak akan kena langsung ke bahan-bahan yang ada dalam mobil ya, Pak? Iya, apalagi bahan bludru gini ya, kan. Kalau tumpah air ikan atau bau-bau ya, gitu kan nempel. Nggak bisa dicuci. Nah, kalau ini Asia tinggal taruh di sini, ini nantinya yang dicuci. Iya, benar-benar. Nah, jadi, buat sahabat Oto yang mau karpetnya 7D, maunya include trunk tray, bisa request. Jadi harga 7D-nya itu nanti dikurangin plus beli trunk tray-nya. Oke, beda lagi tergantung request ya, Pak ya. Iya, jadi bisa request tanpa bagasi nanti. Oke, bisa request tanpa karpet bagasi. Karpet 7D-nya tanpa bagasi nanti kita kurangin harganya, tapi nanti kalau mau beli trunk tray-nya juga bisa. Oke, jadi. Oke, bisa. Jadi enggak usah khawatir ya, Pak ya, enggak sebanyak dipikirin. Aduh, ya. Mau ini tapi mau ini. Iya, karena fungsi yang di bagasi, Kalau saya pribadi, saya lebih menyarankan trunk tray. Oke. Kalau trunk tray-nya ada jual. Oke, benar. Karena lebih fungsional. Benar-benar sih, Pak. Gitu, bukan fungsi karpet. Kalau fungsi karpet itu mungkin diinjak-injak. Kalau ini jarang diinjak-injak, nggak pernah harusnya. Buat taruh barang. Benar-benar. Itu loh. Yang penting jadinya nggak bau sih, Pak. Iya, benar. Dan gampang dicuci ya, tinggal diangkat, disemprot, taruh lagi. Oke. Dikeringin dan taruh lagi. Terus yang tadi saya bilang sih, di sebelah samping ini yang seal plate yang dirancang khusus buat Avanza dan Veloz tuh. Nah, ini dirancang khusus sama seperti Veloz ya, sahabat Oto. Bener. Sampai pinggir-pinggirnya lagi. Benar. Gitu. Ada yang versi kecil juga kayak Veloz tadi. Iya. Itu di Avanza juga ada, sini juga. Ini versi terbarunya ya, Pak ya? Iya, ini versi terbarunya. Yang lebih besarnya lagi. Gitu. Sama di belakang juga sama. Oke, di belakang pun ada loh, sahabat Oto. Nah, ini yang with lamp ya, Pak ya? Ini with lamp, ada non lamp. Non lampnya tulisan Avanza atau Xenia atau Veloz-nya itu warna merah. Warna merah, oke. Okay. Jadi disesuaikan selera aja, Pak ya? Disesuaikan. Kalau saya naik mobil begini ya, saya injek. Nah, seperti itu biasanya.
Kalau yang nggak biasa mungkin di sini, tapi kita nggak bikin. Aku langsung ke sini. Gitu. Jadi inilah diamanin, sahabat aku. Jadi nggak lecet-lecet. Coba kalian cek deh frame pintu mobil kalian lecet nggak nih? Yeah. Dan mampu nutupin lecet yang udah ada juga ya, Pak ya? Yeah. Gitu. Kayaknya udah dulu deh, Syah. Udah nih rahasia-rahasia dan yang terbaru-terbarunya, Pak. Yang terbaru-terbaru nanti kita akan bikin lagi videonya. Oke, akan ada lagi videonya. Ya. Udah lah gitu aja. Udah, cukup sih. Sekian dari aku dan Pak Martin. Thank you. Untuk kalian yang mau beli aksesoris dari Auto Project, gampang banget caranya. Kalian tinggal datang langsung ke Ruko Sedayu Square Blok I nomor 8, Cengkareng, Jakarta Barat. Atau kalau kalian nggak ada waktu untuk datang ke sini, Auto Project punya layanan home service, yaitu Auto Project Tahu Beres. Jadi mekanik kita akan datang ke tempat kalian. Seperti itu. Dan Auto Project juga tersedia di marketplace ya, Pak ya? Benar. Di Tokopedia, Blibli, dan Shopee. Gitu. Kalian tinggal cari aja keywordnya Auto Project, udah ada barangnya semua, masukin keranjang, check out, dan pasang sendiri. Seperti itu. Untuk kalian yang pengen kepo atau nggak mau kehilangan update-update terbaru mengenai Auto Project, kalian bisa follow aja Instagram dan TikTok @autoproject dan subscribe channel YouTube Auto Project. Oke? Kita ketemu di video selanjutnya. Auto Project bikin mobil auto keren. Dadah.